Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddini wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat yang sangat besar saat ini semua kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan amal soleh yang agung yang merupakan tiang agama kita, yaitu sholat duhur secara berjamaah dengan dasar iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh beruntung, sungguh mulia siapa-siapa di antara kita yang tadi dengan benar, dengan ikhlas, dengan segera dia berangkat ke masjid menunaikan kewajiban yang mulia ini. Semoga mendapatkan balasan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik di siang hari ini akan disampaikan satu ayat dari Al-Qur'anul Karim, firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min" falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya jamaah, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya di dunia ini kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan kepadanya balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, khair berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Coba aku pengen tanya, siapa namanya kamu? Kamu siapa namanya? Kamu? Tahu siapa namanya? Kamu besok pengen menjadi apa? Apa? Dokter. Soalnya masih koma tadi. Belum. Saya ulangi lagi soalnya ya. Kamu besok pengen menjadi apa setelah mati? Kamu besok pengen jadi apa setelah mati? Dokter apa? Ahli surga, pengen jadi ahli surga gitu. Jadi ahli surga. Kalau antum setelah mati pengen jadi apa? Antum ya? Hah? Jawaban yang lain, maksud sama. Jawaban lain. J-
jawaban lain. Sama yang tidak pakai kata surga. Jawabannya enggak pakai kata surga. Orang yang mendapatkan syafaat, orang yang mendapatkan syafaat. Ya, ya. Kalau tadi saya membacakan ayat apa tadi? Surat An-Nahl ayat 97 itu menerangkan pengen jadi apa kamu besok? Nah itu jemaah, saya ingin menerangkan itu, aku ingin menyadarkan saya sendiri ya dan kamu semua. Apa keinginan kita besok setelah kita mati, setelah dihidupkan kembali, supaya kita sampai sejak sekarang bisa paham dengan langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Coba saya baca lagi ayatnya. Man amila soliha min dakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya di dunia ini kehidupan yang baik, dan sesungguhnya nanti akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Antum mahi besok pengen jadi apa setelah mati? Antum. Nah. Pengen jadi apa setelah mati besok? Yang keras jawabannya, yang keras. Pengen jadi apa? Apa? Sudah tadi jawaban yang lain. Berarti ayatnya belum masuk, yang saya bacakan dua kali belum masuk ayatnya. Seharusnya jawabannya begini, saya ingin besok mendapatkan balasan, gitu loh. Apa? Ingin mendapatkan balasan dengan lebih baik dari apa yang telah saya kerjakan, gitu jawabannya. Ya, coba saya ulang lagi terjemahannya kalau gitu. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, ya kan? Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya di dunia ini kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini menerangkan kita pengen apa besok setelah mati? Pengen apa sama? Pengen mendapatkan balasan yang lebih baik dari sebaik-baik amalan yang kita kerjakan. Itu jawabannya. Itu yang harus kamu canangkan sejak sekarang. Ini kata-kata yang bagus ini. Jadi bukan penduduk surga. Itu benar. Mendapatkan syafaat enggak salah. Tapi yang lebih pas ya ini. Sebagai nasnya ayat. Nasnya ayat dibacakan tadi walanajziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sungguh-sungguh kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan lebih baik atau dengan sebaik-baik
dari apa yang dulu mereka kerjakan dengan sebaik-baik yang dulu mereka kerjakan di dunia. Ini yang hendaknya kamu inginkan. Itu tujuan kamu. Tujuan kamu apa, jemaah? Tujuan kamu setelah mati apa, jemaah? Besok di sana mendapatkan balasan dari sebaik-baik amalan yang kita kerjakan. Itu pengen mendapatkan balasan dari sebaik-baik amalan yang kita kerjakan. Ini kata kunci, itu penting banget. Kamu jangan rubah-rubah. Ya. Walana jazianahum ajrohum. Kami benar-benar akan memberikan kepada mereka balasan untuk mereka biasani makanu ya'malum, dengan sebaik-baik apa yang dulu mereka kerjakan di dunia. Ini yang masya Allah, kata yang indah. Ini petunjuk yang agung, jemaah. Petunjuk yang agung untuk kehidupan kita. Ya. Di dunianya diberi apa tadi? Di dunia diberi apa, jemaah? Diberi kehidupan yang baik, diberi hayatan thayyibah. Di dunianya diberi kehidupan yang baik, ya kan? Diberi kehidupan yang baik, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh-sungguh kami akan berikan kepadanya di dunia ini kehidupan yang baik. Terus di akhiratnya baiknya sama atau lebih baik? Bahasanya apa? Apa bahasa kehidupan yang lebih baik di akhirat? Bahasanya apa? Di dunia kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami sungguh-sungguh akan memberikan kepada dia kehidupan yang baik di dunia ini. Di akhiratnya diberi baik enggak? Sama atau lebih baik? Apa bahasanya? Bahasa Al-Qur'annya apa? Kehidupan yang baik setelah mati. Apa bahasanya? Surga atau syafaat? Apa tadi? Bahasanya apa? Mendapatkan balasan dari sebaik-baik apa yang kita kerjakan di dunia. Itu jemaah. Itu masya Allah, itu kata petunjuk itu. Kata petunjuk. Oleh karenanya dari situ kita akan paham, ya jemaah, kita akan paham. Berarti siapa, jemaah? Di yaumul kiamah nanti orang yang sukses. Siapakah orang yang sukses di yaumul kiamah? Orang-orang yang di dunia ini mengerjakan sebaik-baik amalan. Itu yang akan sukses, jemaah. Makanya kamu yang kelas 7 kerjakan amal yang paling baik di kelas 7, ya kan? Yang kelas 8 kerjakan amal yang paling baik di kelas 8 sampai kau pengabdian, amalan yang baik di waktu pengabdian. Orang yang bisa mengerjakan amalan yang baik di tugasnya masing-masing itu orang yang berhasil. Orang yang nanti sukses di yaumul kiamah. Juga sekarang, siapa yang akan sukses di yaumul kiamah? Orang-orang yang di waktu duhur mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya. Orang yang waktu duhur mengerjakan kewajiban sholat dengan sebaik-baiknya. Nah gitu. Itu nanti orang yang akan sukses di yaumul kiamah akan mendapatkan wala najziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'mal. Juga sama. Sekarang ini kita supaya sukses bagaimana di yaumul kiamahnya? Ya jadilah kita sekarang ini jadi orang yang beramal sebaik baiknya saat ini, sehingga nanti di yaumul kiamah mendapatkan balasannya. Itu jemaah. Itu caranya begitu di setiap waktu, di setiap tempat. Nah, itu. Ya. Termasuk ya yang kelas 12 juga, yang pengabdian juga sama begitu, mengerjakan yang sebaik-baiknya. Kelas 9 juga. Nah, itu. Ya. Kamu muslimin ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah.
Coba aku pengen bertanya dulu satu pertanyaan yang jawabannya sekarang, tapi pertanyaannya besok. Gimana? Satu pertanyaan yang jawabannya sekarang, tapi pertanyaannya besok. Ya, siap? Siap nggak? Jawabannya sekarang, pertanyaannya besok ya. Ya gitu. Apa itu? Gini. Pertanyaan seorang anak kepada orang tua. Kau belum punya anak kan? Banyak pertanyaannya besok ya kan itu. Tapi jawabannya sekarang. Gini kata anak. Abi sama Umi dulu pacaran enggak? Gitu. Penting itu, Abi dengan Umi dulu pacaran atau tidak? Loh, itu jawab pertanyaan anak kepada orang tua. Penting itu jemaah. Itu jawabannya kapan? Jawabannya sekarang. Jawabannya sekarang. Kalau kamu sekarang pacaran, besok nggak bisa jawab ketika anakmu bertanya. Iya nggak? Ya. Ah gitu. Itu penting itu. Itu pertanyaan yang gak kamu duga-duga. Ternyata anakku pengen pacaran kan. Dia cari-cari dalil. Tanya ke abinya, ke uminya. Dulu abi dengan umi pacaran enggak? Nah gitu. Kalau jawabannya iya, aku juga kepengen. Kamu mati kutu ya kan. Mati kutu kamu, aduh gimana ini. Nah gitu. Makanya kamu saya nasihati, kamu besok sebelum ditanya sama anak-anakmu apa sama sekarang sudah mempersiapkan jawaban itu loh maksudnya. Nah itu hati-hati itu, nanti kamu akan bertanya kayak gitu loh oleh anak-anakmu. Nah, itu mengamalkan apa? Mengamalkan di dunia ini, beramal sebaik-baiknya, jangan amalan yang buruk, nanti anaknya tanya nggak bisa jawab. Gitu, amal yang baik itu orang yang akan sukses ya. Jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah, terakhir setelah itu kalau kamu bisa memberikan jawaban rampung pertemuan kita. Setelah paham kehidupan yang baik di yaumul kiamah, aku pengen tanya lagi ke kamu, apa makna kehidupan yang baik di dunia? Nah ini kan gini tadi jemaah, barang siapa yang beramal, laki-laki maupun perempuan, beramal yang soleh didasari iman, maka di dunia sungguh-sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik ya. Apa makna hayatun thayyibah fid dunya? Apa makna kehidupan yang baik? Nah itu jemaah. Apa maknanya? Jangan sampai kamu tidak makna lo ya. Jangan salah maksud. Kalau salah maksud kasihan kamu nanti salah tujuan. Dikejar berat-berat, dikejar capek-capek, ya kan? Dikejar jadi dokter gitu. Biar kehidupannya baik sampai jual apa coba? Jual rumah apa jual sawah? Karena biayanya banyak, ya kan? Nah, kan gitu misalkan. Nah, harus betul-betul itu kehidupan yang baik. Jangan sampai udah biayanya banyak, sekolahnya sampai jual tanah dijual semua demi merampungkan kuliah. Enggak paham hayatun thayyibah. Enggak paham anak kehidupan yang baik, harus paham agar enggak salah maksud, agar enggak salah tujuan. Ayo, apa makna kehidupan yang baik jemaah? Apa makna kehidupan yang baik? Ya itu kok diem semua ini siapa? Ya ini yang jawab, ini yang jawab. Apa makna kehidupan yang baik? Ayo kediri yuk, kediri ya kediri. Kediri yang jawab. Kehidupan yang didasari dengan iman. Masya Allah, kehidupan didasari iman. Amal soleh yang didasari
Iman, Masya Allah. Dan tidak banci. Loh, ya kan laki atau perempuan, banci enggak ada. Banci enggak ada, enggak boleh banci, ya kan? Cuma laki atau perempuan, ya kan gitu, enggak boleh banci, enggak boleh setengah-setengah. Harus laki atau perempuan, silahkan. Siapapun dia, yang penting apa? Beramal yang salah didasari iman, itu namanya kehidupan yang baik, Masya Allah. Ini itu kehidupan yang baik, ya kan? Jadi kita berarti jamaah, berarti apa? Kamu kelas 7, kelas 8, sampai kelas berapapun, maka dan juga nanti di tengah siang atau tengah malam, dingin atau panas, hujan atau tidak hujan, yang penting apa jamaah? Kamu iman. Apa iman itu? Kamu ridho dengan takdirnya Allah. Gitu loh. Apa? Kamu ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau ridho takdirnya Allah ta'ala. Kau mengimani. Ini takdirnya Allah. Kau mengimani apa yang dia takdirkan pasti baik untuk kita. Ya kan gitu? Kau imani pasti baik untuk semua kita. Dia ta'ala tidak ada satupun perbuatannya yang tidak baik. Semua perbuatannya mulia, semua perbuatannya tinggi. Makanya dia tanya pemilik al-asmaul husna wa sifatul ulia. Semua perbuatannya bagus, menakdirkan apapun perbuatannya pasti bagus. Makanya kita harus beriman kan? Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah dan keesaannya, mengimani hari akhir. Yang itu jemaah. Itu yang pertama, iman. Yang kedua, amal soleh. Laki atau perempuan, apa amal soleh itu? Yaitu apa jemaah? Kita jadi orang yang kona'ah. Apa jemaah? Kona'ah. Itu orang yang kona'ah. Takdirnya apa? Kamu rezekinya berapa? Ini diberi hujan, diberi reda, diberi panas, diberi apa? Kamu orang yang kona'ah, diberi tahu, diberi tempe, itu kan? Ya kan itu? Kamu orang yang apa? Kona'ah, ya. Itu kedua. Supaya apa tadi? Di dunia kehidupannya bagus. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang penting dengan semua kondisi itu, kita mendapatkan at-taufiqu lit-ta'ah. Yang penting apa jemaah? Kita mendapatkan apa? At-taufiqu lit-ta'ah. Mendapatkan petunjuk untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di misalkan kamu takdirnya kau imani. Takdirmu kelas berapa sekarang? Kelas 7. Kau iman dengan takdir kamu kelas 7. Siapa gurumu? Kau terima. Kamu kona'ah. Pelajarannya apa? Kamu suka. Itu kan? Yang ketiga apa? Yang penting yang ketiga mendapatkan petunjuk mentaati Allah. Nah, bersama beliau kau mengkaji ilmu yang dengannya kau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kamu kehidupan yang baik. Ya kan? Itu kehidupan yang baik. Itu tiga tadi. Satu apa? Ar-ridha bil qada. Yang kedua apa tadi? Qana'ah. Yang ketiga apa? At-taufiqu lit-ta'ah. Ya, itu namanya hayatun thayyibah. Bahasa lain dari beriman apa beramal didasari iman. Itu ya, jemaah. Ya mungkin demikian yang kita bahas. Semoga ini yang mengingatkan saya sendiri, juga kalian semua ya. Itu makna kehidupan yang kita cari. Ya, itu makna kehidupan yang baik. Itu makna hayatul thayyibah di dunia ini, dan juga makna hayatul thayyibah nanti setelah kita dihidupkan lagi setelah mati. Apa makna tadi? Wala najziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka kita pastikan berusaha dengan baik di setiap saat, jadilah orang yang beramal dengan sebaik-baiknya.
Mau nikah, nikah yang bagus, ya kan? Apa nikah yang bagus? Apa nikah yang bagus tadi apa? Tidak pakai pacaran. Nikah yang bagus itu sebaik-baik amalan, ya kan? Enggak pakai pacaran. Terus nikahnya syar'i. Terus pas ditanya oleh anaknya, dulu Abi pacaran enggak? Alhamdulillah, tidak. Senang enggak kamu? Senang enggak bisa itu menjawab begitu? Alhamdulillah aku bisa menjawab. Alhamdulillah aku dulu enggak pacaran. Anakku kok tanya kayak begini? Kau bisa jawab dengan jujur, ya kan? Dengan jujur itu makanya itu namanya amal yang bagus. Buahnya mulia. Itu jamak demikian ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhirul kalami alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.